صلى الله ربنا على النور المبين أحمد. Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terhutang. Laporkan ke polisi. Masuk. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya, jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustaz Somad ini. Jadi saya ceramah di salah satu masjid. Habis ceramah itu diundang makan. Habis acara makan disuruhlah saya mendoakan, menasehati. Saya bilang ini tak bisa pakai doa. Tak mampat nih pakai doa. Jadi cuman apa Ustaz? Masukkan ke penjara. Kau marah aja sama saya. Saya kasih nomor Pak Didik BNN Bandung. Bulan depan saya datang lagi, saya tengok senyum. Oh, cuman anaknya, alhamdulillah Pak Ustaz, udah masuk. Rupanya dia berpikir lama dia berpikir. Bulan berikutnya sehat anak itu, pulang dari Bandung sehat. Bulan berikutnya nikah gendong anak. Dengarkan yang cakap saya. Saya orangnya tak pandai bahasa basi. Singkap daun nampak buah. Kalau tangkap saya, tangkap ke saya. Kalau tak berani kalian melaporkannya, kasih ke saya alamatnya, biar aku laporkan. Lapor. Tak ada pakai nasihat-nasihat. Dulu di sini ada yang ngirim surat mengaku Imam Mahdi. Perempuan dinikahi oleh laki-laki mengaku Imam Mahdi. Saya laporkan, tangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Tangkap. Saya pesan ke Pak Polisi itu. Saya mau minta izinkan saya masuk ke Polda, mau saya tinju muka Imam Mahdi. Izinkan saya masuk ke Pak Polisi, mau ku pijak-pijak muka Imam Mahdi. Jangan Pak Ustaz, nanti kalau ketahuan rame nanti. Oh, kita matikan lampu Pak, tak bisa. CCTV nampak Ustaz. Kok diizinkan kemarin tuh, matikan lampu. Ada sepatu bot saya pakai. Pijak-pijak Imam Mahdi. Paling tidak kan pasti tanya malaikat, pernah kau jumpa Imam Mahdi? Pernah aku pijak-pijak. Tadi kasih polisi. Biasa, bagaimana kalau kita punya pasien yang gawat, tak bisa ditinggal, boleh nggak soal kita dikawal? Saya tentang masalah menjamah ini tidak terlalu berani, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami tashaddadna. Kalau masalah hukum kami ketat. Saya kalau masalah etika, moral, sosial, termasuk saya pilih fatwa yang murah, yang mudah. Tapi kalau masalah hukum saya termasuk ketat. Makanya tentang jamak ini, saya hanya pakai pendapat ulama yang membolehkan pada saat pakai APD ketat, resiko besar penyakit, karena resikonya mati. Jadi jangan terlalu mudah tentang masalah hukum jamak ini. Karena sekarang banyak orang terlalu memudah-mudahkan jamak. Macet-macet sikit, jamak. Macet depan SKA, jamak. La ilaha illallah. Pelamin duduk, pengantin duduk di pelaminan, kok tak sembahyang? Jamak. Apa ini mudah-mudah kan? Nah, itu. Jadi kalau resiko, jadi untuk kasus pakai APD itu kita bisa generalisir karena hampir sama sipnya dan
jamnya. Tapi kalau untuk pasien tadi, saya tak bisa pakai hukum umum, saya mesti satu kasus, per kasus, supaya jangan nanti di generalisir. Nanti bahaya, di rumah ada bapak sakit, laki demam puyuh, jamak. Nah itu. Tapi kalau saya tahu pasiennya sakitnya begini, yang menanganinya seorang perawat yang khusus, masuknya jam sekian, dia tak, itu bisa saya jawab khusus satu kasus. Karena saya khawatir nanti di generalisir orang untuk semua kasus. Saya dapat dosa jariah. Rekening dosanya mengalir, na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mendonorkan organ saat seseorang meninggal? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi punya Allah. Kita ini di langit apa di bumi? Di bumi. Maka kita juga punya Allah. Maka tidak boleh menjual kornea mata, tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual buah pinggang, karena dia bukan punya kita. Kita hanya boleh menjual yang milik kita. Maka kita jual. Adapun mobil kita, motor kita, rumah kita, tanah kita, itu adalah hak manfaat yang diberikan Allah SWT. Adapun manfaat ini, itu bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Sampai masanya akan ditanya, mata ditanya digunakan kemana, telinga ditanya dipakai kemana, hati ditanya di latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang pernah diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu kalau dijual haram hukumnya. Tapi kalau didonorkan karena sesama makhluk ciptaan Allah, maka ulama memfatwakan hukumnya mubah. Setelah meninggal dunia didonorkan kornea mata, nanti kalau aku mati didonorkan. Tapi banyak orang pakai kata donor, tapi di balik donor itu sebenarnya mengambil manfaat. Ahli waris tetap mengambil, haram hukumnya. Maka oleh sebab itu umat Islam mesti detil betul. Jangan sampai ahli waris menggunakan, salah gunakan, menjual organ tubuh orang tua, kerabat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada konflik rumah tangga, lalu suami istri cekcok sehingga istri memutuskan pisahannya, apa hukumnya Ustaz? Yang pertama itu faizuhunna, kasih nasihat. Setelah nasihat tak mampan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Pisah ranjang itu bukan ranjangnya di luar rumah, ranjangnya di luar. Kalau tidak juga baru kemudian yang level 3-nya tolak. Lalu kemudian tolak itu pun ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. Nah, jadi dia manual, bukan metik. Banyak nih orang SMS ya, Ustaz, udah saya tolak berapa? 100. Tolak yang dijatuhkan lebih dari 3, tolak 3 ke atas, itu jatuhnya 3. Hati-hati. Kalau sudah jatuh tolak 3, maka la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Oleh sebab itu level-levelnya mesti diikuti. Nasihat, tak mempan nasihat, pisah ranjang. Tak mempan pisah, mengutus utusan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi namanya. Tak juga ada mediasi, barulah kemudian talak. Talak pun ada tolak 1, tolak 2, tolak 3, baru tak bisa lagi. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mengamuk, selesai. Yang macam yang tertulis di bak truk, bukan perpisahan yang ku sesali, tapi dek caro nan dak lama. Wallahualam. Kalau seseorang berziarah kubur, apakah boleh duduk di atas simen pada kuburan tersebut yang ada di sebelah untuk baca Yasin dan seumpamanya? Li ayya jalisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas bara api neraka. Fatuhriqu siyabahu. Lalu bara api neraka itu membakar bajunya, membakar kainnya hingga kulitnya. Lebih baik
min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Yang dimaksud dengan kubur itu mana? Yang dimaksud dengan kubur adalah batas kepala, kaki, badan. Oh, kalau begitu badan batu yang ada di kanan kiri itu bukan kubur. Kenapa kita dilarang memakai kasut selipar padahal itu jalan? Kecuali di situ ada duri, ada air, ada kotor, maka seelok-eloknya selipar kita diletakkan. Tapi kalau dia ada jalan, boleh lalu, kita jalan lalu. Padahal itu bukan badan dia, tak ada jasad dia di bawah. Itu salah satu bentuk ihtiram, penghormatan, kemuliaan. Maka jangan duduk di situ. Kalau nak baca Yasin, adab kita ziarah kubur. Adab yang pertama, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Adab yang kedua, hikmat takut, sebab kita ingat mati. Ulkuru mahasina mautakum, ingat orang-orang baik yang ada di situ. Ulkuru min hadhi min lazzat, ingatlah banyak-banyak dia yang menghilangkan segala kenikmatan, yaitu ingat mati. Mengingat ziarah kubur ada tiga guna. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Jadi jangan tertawa, membuat sesuatu yang merosakkan hati orang yang berziarah. Kemudian membacakan li kulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an yasin, hatinya Al-Qur'an adalah yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan untuk orang yang meninggal. Tak sanggup baca Yasin, Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul bil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Tahlil afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, bacakan. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya. Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, surah awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, tiga ayat lillahi mafis. Tahlil kepada almarhum almarhumah yang ada, wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum, Allahumma ja'al jannata maswahum, dan seterusnya. Lalu kemudian kembali mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu saya melarang kamu ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang maka ziarahlah ke kubur dengan tetap menjaga adab-adab. Apa yang kita lakukan ketika anak laki-laki kita usia 10 tahun ingin sekali sholat jamaah di masjid, tapi karena pandemi kita tidak mengizinkan, bagaimana pergantian besar? Anak 10 tahun belum akil baligh, ditambah lagi dengan pandemi. Padahal mengajak anak ke masjid itu tujuannya adalah pendidikan. Pendidikan itu anjuran menjaga dari wabah COVID, apalagi di daerah yang zona merah, zona hitam, itu daruratnya tingkat tinggi karena mereka termasuk yang usia rentan tertular. Maka dalam Islam diajarkan firra minal majzum firaraka minal asad, menjauhlah engkau dari penyakit menular seperti menjauh dari asad. Asad artinya singa. Jadi kalau ada orang mengatakan COVID ini ciptaan Allah, masa takut pada ciptaan Allah, nah, tak usah marah, senyum aja, bawa dia ke kebun binatang. Dia itu buka kan kandang singa. Singa ini ciptaan Allah kan? Ya, masuk kok gitu lah. Orang yang tak pakai dalil, pakai otak, kita kasih otak. Pakai akal, kita kasih akal. Kurang akal, minum mayaka. Oleh sebab itu maka ini ada proses pendidikan. Nah, kita memang selama ini ke masjid, tapi sekarang coba tengok, wisuda aja online, ujian aja online, tapi sembahyang jangan online nak. Kita sembahyang di rumah ya. Nah, itu sembahyang di rumah. Papa jadi imam ya, papa siap imam, tapi zuhur sama asar aja.
Maghrib Isya kita senang sendiri. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana memaksimalkan ibadah bagi seorang istri yang bekerja, sedangkan surga istri adalah mengabdi kepada suami dan mendidik anak-anak. Bolehkah perempuan beraktivitas bekerja? Satu kelompok mengatakan perempuan tak boleh bekerja berdasarkan ayat waqarna fi buyutikunna. Kau tetap di rumah, tak boleh kerja, di rumah saja. Satu lagi mengatakan boleh bekerja. Win-win solution, jalan tengah. Saya pakai pendapat ulama Azhar Mesir, Syekh Atiyah Sokor dalam fatwa Al-Azhar. Boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, izin suami. Dan suami yang mengizinkan ini memang rela, bukan di bawah tekanan pihak manapun. Abang izinnya, kalau tidak awas. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Apalagi kerja di rumah sakit. Banyak pasien itu sakit jantung, menengok lipstick tuh kuat jantung. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Ini makna kiasan perempuan dulu dikasihnya kakinya gelang gemerincing, dipukul ke lantai. Kerincing, 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 kerincing. Sehingga kalau menengok dia semua konsentrasi bubar. Pergi ke rumah sakit, dipakai sepatu tumit sebesar ini, tumit sepatu tinggi 15 cm. Dia berjalan, kita ngilu. Hai gitu, nengok macam mau jatuh. Jadi pakaianlah yang normal-normal saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Kalau kerja di kantor yang berduaan sama laki-laki perempuan, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sama bini orang sama laki orang. Kata orang Inggris, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau sering bersama, kambing pakai lipstick pun agak nampak. Oleh sebab itu maka ini dijaga. Yang kelima, la tusafiranna mura'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir bepergian jauh dengan tak mahram. Kemana? Keluar kota. Kemana? Studi banding. Kemana? Jalan-jalan. Ustaz, waktu saya mengantar istri saya itu dulu dengan bapak itu, saya mengantar ke airport, Pak Ustaz. Saya sangka dia macam, udah macam ayah saya, Pak Ustaz. Ini true story, kisah nyata. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jangan kita merasa lebih pandai dari Allah. Kadang kita ini, Ustaz aja suuzon, udah macam keluarga, udah macam adik beradik kami. Tak bisa. Tidak ada persahabatan laki-laki perempuan dengan tidak mahram. Semua akan. Itu namanya dalam hukum saddudz dzari'ah, menutup pintu celah ruang supaya terjadi yang tidak-tidak. Yang gadis, ya janganlah, tak ada persahabatan. Kalau memang mau serius, laki-laki tanya perempuan, bagaimana suami idolamu? Kata dia, asal bukan macam bukan kau, macam kau lah. Nah kalau gitu kata dia, udahlah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Tapi kalau kata dia, orangnya taat, orangnya baik, nah maka berarti lanjutkanlah itu. Artinya apa? Banyak orang merasa, kita kan hidup zaman modern, perasaan kan bisa diatur. Ya lupa, latattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kalau cukup 5 syarat tadi, silakan perempuan bekerja. Adapun masalah pendidikan anak, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja, di jalan 1 jam pulang sampai ke rumah, matikan handphone, matikan laptop, matikan TV, full dari maghrib. Maghrib berjamaah, sekarang karena tak bisa ke masjid, maghrib berjamaah, dari maghrib ke isya 45 menit duduk ngaji, isyanya berjamaah, habis itu. Jadi waktu itu memang, jangan lagi sudah 8 jam tadi siang habis untuk orang lain, lalu kemudian malam itu pula asik kena handphone, maka ini dia, ada hak dia, anak-anak ini ada haknya pada ibu. Nah, oleh sebab itu maka ibu juga mesti full kan, bukan kuantitas waktu, tapi kualitas. Waktunya pendek memang,
hanya dari jam maghrib ke isya, isya ke jam tidur jam 10, tapi betul-betul berkualitas. Wallahualam. Terakhir, istri dengan penghasilan, lalu penghasilan ingin menanyakan, apakah mesti isi suara biasa? Ibu bekerja, sebulan dapat gaji, taruhlah 5 juta. Bapak juga bekerja, sebulan dapat gaji 5 juta. Apa beda gaji bapak sama gaji ibu? Dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tentu ibu-ibu senyum, tapi saya tak nampak karena dia pakai masker. Itulah untungnya pandemi. Saya ulang sekali lagi. Dalam gaji bapak ada hak ibu. Apa hak ibu itu? Nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada. Tengok, udah paham mereka. Tapi ibu hatinya lembut. Apa kata si ibu? Bang, ini gaji aku 5 juta. Karena hatiku sudah kau raih, jangankan gaji ini, nyawaku pun kuberikan. Tapi kalau kau macam-macam, maka kalau ibu murmurah hati memberi, akadnya apa? Utang, bayar. Kalau tidak utang, sedekah. Aku kasihan sama kau bang, karena gaji kau pas-pasan, aku sedekah. Tapi tentu bahasanya tak begitu. Jadi harus jelas. Intinya adalah ibu dapat warisan, punya ruko, punya kebun kelapa, punya kebun sawit. Apakah setelah menikah itu menjadi punya bapak? Tidak. Jadi tidak serta-merta begitu nikah lalu suami berkata, Adinda, bawa kemari STNK BPKB semuanya, itu punya abang, surga kau di bawah tapak kaki abang. Tak begitu. Dalam Islam ini ada hak harta suami, ada harta istri. Tapi karena kompilasi hukum Islam menjaga kebersamaan, setelah menikah itu ada namanya disebut dengan harta bersama. Itu tak ada dalam fikih. Itu kompilasi hukum Islam. Sejak dari menikah sampai meninggal, harta bersama itu dibagi dua, yang disebut dengan gonogini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Tia mau bertanya kepada Ustaz. Ini Ustaz pengalaman saya. Saya dulu tahun 2017 resign dari pekerjaan saya yang setiap harinya itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, terakhir anak saya usianya sudah dari 2017, 1 tahun Ustaz. Saya memutuskan untuk bekerja di satu tempat lain saja, yaitu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sudah seperti itu, kemudian di tahun 2019 saya resign di tempat yang satunya. Kemudian saya sama sekali tidak bekerja dan niat saya memang untuk lebih apa ya, mendekatkan diri pada Allah. Terus saya ingin menjaga anak saya sendiri, kemudian saya ingin berbakti pada suami saya. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini Ustaz. Setelah saya resign, saya merasa apa ya, lingkungan saya atau teman-teman saya itu berkurang. Nah, itu apakah efek dari saya memang memutuskan untuk tidak bekerja lagi, atau memang teman-teman saya sudah tidak mau lagi maksudnya untuk berinteraksi dengan saya gitu kan. Jadi kadang teman-teman juga bilang, Dufi kok sekarang kayaknya kok di rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Sebenarnya yang benar itu seperti apa ya Ustaz? Maksudnya, saya pun di sekarang merasa kok teman-teman saya sedikit ya gitu. Jadi apakah yang saya jalankan sekarang ini benar, atau memang saya harus butuh sosialisasi ke teman-teman saya? Tapi selama saya bekerja yang dari jam 7 pagi ke jam 9 malam itu Ustaz, saya merasa memang Masya Allah ya, ibu-ibu ini memang apa ya, ada, saya takut
apa ya, seperti gibah gitu Ustaz. Karena kebanyakan diam, yang lain coba diam. Ya seperti itu intinya. Apakah yang saya putuskan untuk sudah tidak bekerja lagi itu memang sudah tepat atau memang butuh bekerja lagi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mic-nya kegeser ke tengah. Silakan Ustaz. Saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau waktu sudah habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, matikan handphone, kasihlah sisa-sisa kasih sayang tadi untuk suami dan anak. Quality time. Saya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Kepulauan Riau. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Saya ini macam kain penutup mayat, ditarik ke kepala, terbuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maka menutupi kekurangan saya yang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka saya mesti menggendong anak saya, mengantar istri saya. Oh, jadi Ustaz ngantar ke pasar? Iya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi nunggu di parkir itu, saya masuk juga di situ. Saya pakai topi, saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya gendong anak saya, ikut saya belanja ke pasar. Penjual ikan sama penjual sayur itu nengok, Ustaz Somad ya? Tidak. Untuk menutupi kekurangan, apa mana? Quality time. Hari ini Ustaz, pesawat kita nanti jam 12 pagi tadi, masih sempat saya antar istri saya kuliah. Saya antar, habis itu saya pulang, habis itu saya jemput lagi. Bisa dia pergi sendiri, bisa dia nyetir sendiri. Untuk apa itu? Kita isi waktu itu. Karena kita sadar dengan kekurangan kita. Jadi kalau udah bekerja sampai jam 4, pulang, masakkanlah untuk suami. Tak sempat lagi masak Pak Ustaz, masakkan aja. Nanti kalau ditanya, kau yang masak ini? Yang iya Bang, nasinya aja. Itu pun mencentekkannya aja tadi. Yang mencuci berasnya sama ada si mbak itu tadi. Gulai apa namanya? Ini namanya gulai tunjuk Bang. Namanya gulai touch screen. Buatkan dia teh. Bisa tak dibuatkan oleh pembantu ART, asisten rumah tangga? Bisa. Tapi ketika kalian yang membuatkannya ibu-ibu, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau tak percaya, coba kasih sama dia. Tehnya sama, gula sama, yang buatnya pun sama. Nah, minum. Dengan kalian kasih, minum ya pangeran yang ku nanti-nantikan hingga akhir hayatku. Masa ku ajari juga kalian lagi? Jadi silakanlah bekerja, tapi jangan sampai waktu yang tersisa sayang, sabar, sosial. Kenapa ibu bisa bersosial dengan orang di pasar? Kenapa bisa bersosial dengan di kantor? Kenapa di rumah tak bersosial? Begitu sampai di rumah, tetap juga lagi menghubungi kawan yang di grup-grup.
Pas menengok muka dia, paham? Saya tidak menghalang perempuan untuk bekerja. Perempuan yang sudah memutuskan diri untuk berhenti bekerja karena menurut perhitungan gaji suaminya cukup, sesungguhnya manusia tidak mengenal kata cukup. Orang yang dapat gaji 3 juta, apa kata dia? Kalau 5 nanti cukup lah. Pas dapat 5? Dulu waktu gaji guru 3 juta, kata orang kurang. Buktinya banyak siswa di sekolah terjaga. Pagi-pagi guru dengan motornya. Sayang, sampai di kelas dia mengajar, dinaikkan dengan insentif, tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan APBN, tunjangan APBD, tunjangan yayasan. Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena keinginan juga bertambah. Dulu gajinya 3 juta, dia pakai motor, minyaknya cukup 1 liter seminggu. Sekarang gajinya 10 juta, angsurannya 25 juta. Makin tidak fokus. Maka betul ajaran Islam, laisal ghina kasratal arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan yang sempurna adalah merasa cukup. Hidup ini yang penting cukup. Ustaz berdoa apa? Saya tak pernah berdoa minta apa-apa kepada Allah. Karena yang saya pikirkan 20 tahun yang lalu waktu kuliah, aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Habis itu ku bawa ijazah S1, S2, S3 ku ini ke Kuala Lumpur, ke Brunei Darussalam. Aku mau jadi dosen. Kalau aku dapat duit, aku mau membahagiakan emakku. Cukup. Bahwa sekarang lebih daripada yang diminta. Malu saya untuk minta kepada Allah. Karena yang saya minta dulu, dapat. Saya minta doktor, dikasihnya profesor. Saya minta jadi dosen di Kuala Lumpur, dikasihnya di Brunei Darussalam. Bisa saya masuk, bisa saya mengajar, bisa saya mengajar ibu-ibu semua. Dulu mana mungkin saya berani. Tak pernah terpikir di dalam kepala saya dulu akan ceramah tabligh akbar di tengah lapang depan ibu-ibu. Dulu mau kenalan sama perempuan aja saya menggeletar. Kalau dipeturutkan keinginan, maka keinginan itu seperti laut yang tak berpantai, tak bertepian. Maka merasa cukup bagi yang sudah memutuskan. Tapi bagi yang belum memutuskan, silakan bekerja, tapi setelah pulang, quality time. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Yang berkualitas. Saya bagi waktu saya ini. Untuk orang Batam, 1 tahun 2 kali. Nanti ke Sulawesi Selatan, Makassar, 1 tahun 1 kali. Untuk yang dekat rumah, 4 subuh. Rabu, 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 Rabu. Untuk ibu-ibu pengajian dekat rumah, Jumat sore kedua. Yang lain 3, ustaz lain. Untuk istri dan anak, ada. Untuk santri, ada. Jangan sampai tidak adil. Ibu bukan hanya sekedar mengandung anak, tapi mendidik anak, membesarkan anak. Menangislah ibu meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Hati saya haru, Pak Ustaz. Anak saya sudah duduk bersanding di pelaminan. Sudah habislah saya mengurus anak saya. Sudah selesailah pendidikan, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa pendidikan ibu sudah selesai? Mendidik anak sampai mati. Mimda tema taya bawati. Ibu nikahkan anak ibu.
di hotel, di pelaminan. Barakallahu lakuma. Balik ke rumah, bulan madu mereka. Pulang bulan madu, tiba-tiba datang ke rumah, rambutnya macam sarang tawon. Antingnya di hidung, rupanya lakinya anak fang. Apakah ibu diam? Mana mungkin ibu diam? Ibu dudukkan menantu. Sini kau hantu. Kau, ku didik dari mulai kandungan, ku bacakan surat Yusuf, ku bacakan ayat Quran, ku bacakan ayat kursi. Kenapa bisa kau jadi bini hantu? Selama ibu masih mau merepet, selama ibu masih mau bercakap, insya Allah potensi kalian masih ada. Tapi kalau kalian sudah diam, bu, anak ibu ku tengok udah tak berjilbab. Biar aja lah. Kiamat sudah dekat. Ibu siap merepet? Siap? Lanjutkan. Kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda begitu ketara sehingga di akhir hayat baginda menyebut ummati 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 dengan perasaan sedih. Ustaz, ajarkan kami doa agar dapat mengurangkan dan sekaligus menyenangkan hati baginda berkenaan dengan ummati ummati tersebut. Barakallahu, terima kasih. Yang pertama, satu-satu. Ya, satu-satu. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan kathira, dia akan banyak menengok ikhtilaf-ikhtilaf. Kata Nabi, kamu berpegang kepada sunnahku, abdu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham, jangan pegang pakai tangan. Pegang pakai tangan lepas. Tapi kalau gigit pakai gigi geraham, kuat tak lepas, sambar petir, semua sampai mati tak lepas. Lalu kemudian Quran, sunnah. Kita tak paham Quran, kita tak paham sunnah. Lalu ada satu lagi, tiga yang ditinggalkan Nabi. Quran, sunnah, fas'alu ahlat zikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita pegang yang tiga ini, kita amalkan di akhir zaman, insyaAllah Rasulullah senang menengok kita. Apakah Rasul itu menengok kita? Ya, ada dalam Quran. Wa qul i'maru, beramallah kamu. Kalau kita beramal, yang menengok kita ni ada tiga. Pertama, fasayarallah, Allah menengok. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Makna orang beriman di situ, kata ulama, dua. Orang beriman yang hidup, dan orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ayah saya, mak saya, almarhumah, maka dia menengok amal saya hari ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ke alam barzah. Jadi semua orang-orang tua kita menengok amal kita seperti mereka menyaksikan secara live. Menengok terus direct. Sebab apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Rasulullah hari ini menengok amal kita. Maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, tazawwaju al-walud. Kamu nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak. Ini mukathirum bikumul umam. Nanti aku senang pada hari akhir, umatku yang paling banyak. Kalah umat Nabi Ibrahim, kalah umat Nabi Musa, kalah umat Nabi Isa. Yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan kita amalkan Quran, kita amalkan sunnah, kita amalkan dekat dengan ulama, lalu kemudian semakin banyak umat Nabi Muhammad, itu membanggakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan yang utama, aqrabu majlisan, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku bersalawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau setengah hariku salawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan salawat? Zahaballahu hammaka, Allah hilangkan kesusahanmu, digantinya dengan kelapangan. Maka lapang hati, senang fikiran, itu sebab banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok salawat, kata Syekh Ali Jum'ah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Tapi ada selawat-selawat yang ditulis oleh ulama. Selawat-selawat yang kita masukkan dalam doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Baik, tak salah. Selawat terbagi kepada dua. Yang pertama, selawat ma'thur yang ada dalam hadis. Yang kedua, salawat yang dibuat oleh para ulama, selama maknanya baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita amalkan. Salawat-salawat yang dibagi oleh guru-guru kita, kita amalkan untuk mengisi lisan kita supaya tidak isi dengan yang sia-sia. Wallahu'alam. Ini mewakili kawan Pak Ustaz. Terserahlah mau mewakili siapa. Ketika kami sudah ikut kajian Riyadhus Shalihin sama Ustaz, langsung mengikuti kajian yang lain secara online, lalu kita menyampaikan ulang kajian tersebut di majelis, bisakah kami mengaku sebagai murid Ustaz Abdul Somad? Atau kami mengatakan Ustaz Abdul Somad itu guru kami? Berapa kali pertemuan baru diakui murid? Apakah mesti 2 SKS? 16 tatap muka atau yang mendengar online juga? Kalau kita dengarkan online, apakah bisa dianggap ijazah? Kata Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari pas ditanya dalam majelis sama mendengarkan hadis, ada orang yang mengikuti secara online, apakah dia masuk dalam majelis sama? Kata Syekh, iya. Baru semalam dijawabnya, masuk dalam majelis sama. Bagaimana kalau dia mendengarkannya tidak? Bagaimana kalau dia mendengarkannya tak satu waktu, tapi yang didengarkannya itu yang rekaman? Maka namanya wijadah. Wijadah sama macam menemukan dalam buku. Nah, jadi tidak hanya dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi menyampaikan hadis yang perempuan mendengarnya dari balik dinding, dari balik tirai. Itu juga dianggap mendengar. Jadi orang yang sedang di rumah sekarang macam sedang berada di balik tirai, di balik dinding, karena kecanggihan teknologi. Saudara kita yang sedang mengikuti online dari Sabang sampai Papua, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, maka mereka juga masuk dalam kategori mendengarkan kajian kita subuh. Boleh jadi barokah dari mereka, untuk mereka lebih banyak pula dari kita lagi, karena lebih ikhlas. Mana tahu kita, yang ditengok Allah kan hatinya. Jadi antum bilang ini dari guru kami, dari Ustaz Abdul Somad. Tapi setelah antum bilang antum murid saya, antum jangan lagi monceng cewek. Saya ini murid Ustaz Somad. Besok antum monceng tengok, oh begitu murid Ustaz. Saya dulu mengajar. Jadi pas pagi itu masuk WA. Nomor WA saya kasih ke mahasiswa biar mudah mereka izin. Tak perlu, saya tak mau mempersulit, mesti pakai surat. Mohon maaf Ustaz, ban kena paku, tak bisa saya datang hari ini. Ya, saya bilang, saya paham, cuman ban dia mungkin di jalan tak bisa dia ngejar. Pulang saya siang dari depan UIN. Depan UIN keluar kan rumah makan sebelah kiri itu kan. Sebelum sampai lampu merah simpang 4 Panam, pas lewat rumah makan tuh, nampak saya lihat dia, cewek tuh megang belakang. Istighfar saya, astagfirullah. Saya istighfar bukan menengok itu, istighfar pada Allah. Kenapalah mesti Allah tunjukkan ke saya? Kalau seandainya lewat aja sikit aja, dia lebih cepat sikit atau saya terlambat sikit, kan tak nampak saya itu kan. Nampak saya.
saya rekam sampai berhenti di lampu merah. Pas masuk besok di kelas, tak sampai di saya nengok mukanya, mau menunjukkan diri, kau nih kan. Dibohonginya saya, itu itulah namanya dibohongi bulat-bulat itu loh. Ada mahasiswa begitu, ingat saya mukanya, namanya tak ingat. Bolehkah seorang ibu meminta kepada anaknya? Datang seorang anak melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, ayahku mengambil duitku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Jangankan duitmu, badanmu, dirimu, hartamu punya bapakmu semua. Jadi kalau ibu datang ke anak ibu, anak ibu laki-laki, nak, tolonglah mak. Apa kata dia? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Ibu mengandung dia 9 bulan 10 hari, melahirkan dia, tak sempat makan, tak sempat minum. Sesudah umur 25 tahun baru berjumpa dia sama bininya itu. Sekarang minta nasi sebungkus pun payah. Wahai laki-laki, muliakan ibumu, maka kau akan dimuliakan Allah SWT. Itulah maka nama yayasan ini, nama mak saya, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Nama rumah itu tulis besar-besar, Rumah Oma, untuk mengajar anak-anak muda supaya dimuliakannya maknya. Jadi kalau ada laki-laki, anak ibu laki-laki, takut dia sama bininya, itu insya Allah kalau mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, ini tak usah diazab lagi, udah azab kali di dunia. Kok bisa takut dia? Semoga kita semua dalam lindungan Allah, amin. Adakah makna dari mimpi berjumpa dengan para habib? Kalau kita jumpa ulama, artinya kata Imam Ibnu Sirin, berarti kita sama manhaj kita dengan ulama itu. Saya berjumpa dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Durar Solo. Pas saya sedang berjalan dalam mimpi itu, nampak saya beliau sedang duduk di masjid. Apa artinya? Bahwa saya satu akidah dengan beliau. Akidah saya Asy'ari, fikih saya Syafi'i, saya bertasawuf Sunni, dan pencinta habaib zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kalau kita mimpi dengan ulama. Tak sampai seminggu yang lalu mimpi jumpa Ustaz Tengku Zulkarnain. Berarti ruh tu berjumpa. Ruh saya dengan ruh Ustaz Tengku tu berjumpa di alam waktu tidur. Yumsikur ruh, ruh orang yang meninggal tu ditahan Allah. Ruh orang yang hidup tu balik masuk ke jasad. Itu maka waktu bangun tu kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah. Macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing, dia tidak disebut ghibah kalau dalam tiga hal. Satu, saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat sipulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau menjawab, tapi saya takut ini ghibah ini Pak Hakim. Baik Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ghibah ya Pak Hakim. Diambil Hakim itu martil, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak ghibah. Dua, orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Inilah saya takut, takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak ribah, karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, li'ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit.
Kenapa begitu? Karena duit aku tak balik-balik. Nah, itu bukan riba, itu untuk menunjukkan kebatilan orang supaya jangan ada orang lain kena. Bukan riba. Sekali, sekali kasih tahu. Kalau tiap hari itu hobi. Nah, jangan bilang, ini bukan riba ya, ini seperti yang dibilang Ustaz Somad, ini cuma. Tapi tiap hari. Nah, itu hobi, itu. Menikmati. Tak ada kerjaan. Saya tak sempat bercerita aib orang lain. Saya berpikir bagaimana anak ini menghafal Quran, bagaimana anak ini nanti bisa kuliah. Kalau anak ini udah kuliah bisa balik kampung, dia punya pondok, bagaimana dia punya pesantren, bagaimana menyelesaikan asrama, bagaimana semua, bagaimana anak-anak ini supaya selamat, bagaimana supaya kajian Riyadhus Shalihin ini bukan sekedar video tapi ada bukunya dituliskan. Bagaimana supaya ada modul supaya anak adik-adik nanti kalau pulang ke kampungnya dia bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin supaya mengalir. Kita sempat kita mikirkan yang remeh-temeh. Sama macam orang memanah. Orang memanah itu, filosofi memanah, fokus menengok pokok kayu yang mau dipanah. Sehingga yang kanan-kiri ini tak nampaknya lagi. Fokus kita. Tapi bukan berarti tak menampak. Bukan berarti dia pakai kacamata kuda. Hanya sekedar bunga-bunga aja. Tak terlalu peduli kita dengan cakap-cakap orang. Orang ribah, orang caci maki, orang ngejek kita. Tak terlalu peduli kita. Karena kita fokus. Ada target yang mau kita capai. Antum target semester 6. KKN. Masuk judul. Nulis. Selesai. Kalau mau jadi akademisi, lanjut S2, S3. Kalau tidak mau jadi akademisi, sesuai dengan jurusan. Jurusan apa? Pertanian, balik kampung, bertani. Jurusan apa? Peternakan, beternak. Jangan beternak di atas kertas. Mana bisa ternak ayam di atas kertas? Cari modal, beternak, bertani, kembangkan UMKM, bisnis. Kalau mau jadi akademisi, jadi dosen, serius, S2, S3. Saya dulu berpikir begitu. Aku selesai Al-Azhar, habis S1. Habis itu aku nanti mau lanjut S2. Aku lanjut S3. Kenapa? Karena aku mesti jadi dosen. Aku mau jadi dosen di Malaysia. Aku mau jadi dosen di Brunei. Aku mau membahagiakan orang tua. Fokus. Sampai. Semua yang saya pikirkan dulu sampai. Antum mesti berpikir. The power of mind. Kekuatan pikiran. Sekarang ada yang presentasi the power of imagination, kekuatan imajinasi. Jadi saya dikasih tahu, kita mesti membuat kalender 20 tahun ke depan. Saya waktu dikasih tahu orang suruh buat kalender 20, saya diam aja. Karena di laptop saya itu kalender saya sampai 2040. Ini saya buat ini. Jangan sampai mati langkah. Hidupnya macam main catur. Kemana langkah kau? Ya terserah Allah aja lah. Tutuplah papan catur. Mati aja lah. Harus berpikir. Kalau terwujud yang saya pikirkan ini, jadi amal soleh. Andai tidak terwujud, innamal amalu bin niat. Wa innamalikul imri'im manaw. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata, Pak Ustaz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi gak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum nikah berbanyak juga teori nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka. Nah, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat.
kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang. Izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan. Bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah. Dikandung ibumu 9 bulan 10 hari. Kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solehah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau enggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga diri? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkan. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga diri. Jadi masalah teori ini gak usah terlalu jauh berteori. Banyak teori. Kalau sudah suka, datang. Jangan pacaran. Ini lebih 40 orang. Lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada Habib, ada Kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Nah, jangan marah sama saya. Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Itu namanya percaya kepada takdir baik dan takdir takdir buruk. Dia dapat istri solihah ibu, itu takdir baik. Ibu dapat dia, itu takdir. Tak ada saya bilang gitu. Wahai para suami-suami dan para calon suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalian mesti semangat mencari rezeki. Rahimallahu mar'an. Allah merahmati seorang suami. Ayqaza zaujahu, yang membangunkan istrinya. Suami lebih dulu bangun malam daripada istrinya. Dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud, untuk bersiap-siap. Bukan istri yang membangunkan suami. Bukan istri yang mengajak suami sholat. Suami yang menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Laki-laki dikasih harta warisan dua kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Kalian anak laki-laki, jangan kalian ikut bapak nih. Jadi kalau udah begini, macam mana Pak Ustaz? Maka ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali yang 6 nih. Syukur-syukur kalau di antara wali itu ada polisi, ada tentara. Suruh orang itu buat pistol. Nah, baru bangunkan laki yang malas-malas marah-marah tadi. Nah, dudukkan dia. Eh, laki malas pemarah. Apa mau kau? Nah, suruh dia tanya apa. Berubah. Jangan ibu hadapi sendiri. Kalian wahai perempuan, jangan menghadapi suami sendirian. Kalau dia bilang kau jangan mengadu ke keluargamu, ini kita, jangan ada intervensi orang lain. Dia mau melemahkanmu. Kau menjaga anak, mengandung, menyusui, mencari nafkah, menghadapi dia marah-marah lagi, menghadapi dia malas lagi, stres nanti ibu lama-lama. Betul bu? Tengok. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, disiapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama
Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa sekedar nyanyi-nyanyi. Ini sekarang banyak kalau ngadu ke ustaz, "Ustaz, suami saya marah-marah." Ibu nyanyi aja, "Abang jangan marah-marah. Nanti abang cepat mati." Tak bisa, mesti ada tindakan hukum. Makanya untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari suami yang semena-mena, selesai akad nikah, seorang istri disuruh membaca sirat taklik. Buka handphone, habis waktu dah. Tulis di situ sirat taklik. Ini perempuan ini kalau tak diingatkan dia tak tahu ini. Dulu waktu lakinya membaca sirat taklik dia asyik berfoto aja. Kikikikikikikik. Buka balik sirat taklik itu. Yang dibaca suamimu dulu habis akad nikah. Sirat taklik. Udah nampak? Sirat taklik nanti print. Tempel di pintu kamar dia besar-besar. Nih bunyi sirat taklik. Kalau dia meninggal, saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nih malas. Malas cari nafkah. Tak ada duit. Mengamuk-ngamuk. 3 bulan tak kau kasih dia nafkah, Pak. 3, menyakiti badan jasmani. 4, membiarkan tidak memperdulikan. Ditinggalkannya kalian 2 tahun. 3 bulan tak dikasihnya nafkah. Menyakiti jasmani. Membiarkan, maka kalian perempuan pergi ke hakim. Maka hakim menjatuhkan talak 1. Jatuhlah kepadanya. Ini kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga perempuan dari laki yang malas dan suka mengamuk-ngamuk tadi. Jelas, laki-laki malas suka mengamuk? Apakah mengqadha sholat itu dilakukan 1 kali setelah sholat fardu saja? Atau selepas sholat fardu lainnya dilakukan juga, Pak Ustadz? La kafarata laha illa dhalik. Sholat yang tinggal-tinggal dulu tidak ada yang bisa menebusnya kecuali sholat. Tidak bisa ditebus dengan umroh. Menangis di pintu Ka'bah, "Ampunkan sholatku dulu pemutihan ya Allah." Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali, maka mesti diqadha. Cara mengqadhanya macam mana? Habis sholat zuhur besok, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Kalau habis subuh, Pak Ustaz, jangan diqadha di masjid. Kodok di rumah. Kalau di masjid nanti dibilang orang ISIS aliran sesat. Karena tak ada ba'diyah subuh. Berapa lama saya kodok, Pak Ustaz? Berapa lama sholat kau tinggal? Umur berapa? Umur 40, Pak Ustaz. Berapa lama tinggal? Sejak akil baligh sampai hari ini. Akil baligh umur 10. Baru ingat sholat 40. Berarti sholat kodok setiap habis sholat fardu, sholat qadha. Habis fardu, sholat qadha. 1 saja. Berapa lama? Selama kok sholat itu tinggal. Kalau mati belum lunas, alhamdulillah. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Begitu cara qadha. Berat qadha nih, Pak Ustaz. Apa pula berat qadha? Udah kita hitung tadi. 1 rakaat, 1 menit. Jadi kalau zuhur, 4 menit. 4 menit berat, Pak Ustaz. 4 menit berat, scroll Instagram 4 jam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tips untuk bisa mengarahkan anak ke hal-hal yang lebih baik dan melakukan yang bermanfaat. Anak dalam kandungan
sampai lahir balita tiap hari didengarkan speaker Quran. Yang punya speaker Quran dengarkan non-stop di kamar, di rumah saya speaker Quran tak pernah berhenti, terus non-stop, hidup terus kecuali mati lampu, habis baterai, hidup terus. Surat Al-Baqarah untuk mengusir hantu setan di bawah tanah di rumah bolak-balik. Kalau untuk menghafalkan anak yang udah umur 1 tahun, 2 tahun, surat pendek diulang-ulang terus. Wadduha, terus, wadduha. Maksudnya wadduha dari awal sampai akhir. Bukan wadduha diulang, wadduha, 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 bukan itu. Lalu kemudian, pada umur-umur berikutnya, biasakan dia mendengar yang baik-baik, lemah lembut. Usia TK, masukkan ke TK Quran. Masukkan ke TK Quran. Satu tahun, hafal juz amma. Tamat TK, hafal juz amma. Habis itu SD Islam, SD Quran. Untuk SMP SMA tidak ada tawar menawar, mesti masuk ke pondok pesantren. Tak ada tawar menawar. Anak saya, keponakan saya, wajib hukumnya masuk. Kau keponakanku, masuk pondok. Kalau aku tak mau, aku pecat jadi keponakan. Karena saya tak sanggup mengawal dia. Internetnya, gadgetnya, handphonenya, pacarannya, LGBT-nya, mallnya, pergaulannya, tak sanggup saya ngawal. Maka yang bisa menyelamatkan hanya pondok pesantren. Jadi waktu di rumah, bacakan Quran, doakan, tiap malam ibu mesti berdoa, minta kepada Allah. Dan ibu jangan berhenti merepet. Kok sudah di mana pulang jam berapa, kok, macam mesin pompong rusak. Kalau ibu sudah berhenti bercakap, berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi di dalam rumah kita. Ibu siap merepet? Ibu-ibu normal, ibu bilang siap, dalam hatinya siap. Apa kata suaminya? Istri saya itu, Pak Ustaz, jangankan anak, aku pun direpetnya juga. Abang sama di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Kunci motor mana? Ibu yang merepet begitu, kalau bapak punya bini merepet begitu, selamat pak, karena kalian selamat di azab kubur. Nanti pas di kubur, pas malaikat ngomong azab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Kalau ada istri yang selalu menanya suaminya, sekarang di mana, pulang jam berapa, duit mana, gaji mana, kunci motor mana, itu maknanya dia mau menyelamatkan kalian dari pelakor. Karena sekarang godaan luar biasa. Betul bu? Betul mereka. Ada teriakan kepuasan hati yang luar biasa. Apa hukum wanita keluar rumah selepas kematian suami sebelum habis iddah? Walladzina yatawaffawna minkum, lelakinya suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, maka mereka menunggu berapa lama? 4 ashurin wa ashra, menunggu 4 bulan 10 hari. Bagaimana selama 4 bulan 10 hari itu, bila tidak ada hajat darurat dia di rumah, tapi bila dia pegawai kerajaan, dia mesti bekerja, dia ada kewajiban, maka dia boleh keluar. Sebab makna tak boleh keluar sama sekali itu adalah perempuan dikhawatirkan dia ada perjanjian untuk menikah ke, untuk pinang meminang dan lain sebagainya. Dia mesti berpikir panjang, berduka cita, bertakziah,
Selepas itu dia teruskan kehidupan dia selepas 4 bulan 10 hari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya menurut para ulama. Idza daqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, maka dia menjadi lapang sebab maslahat. Hidup ini ada maslahat, ada mafsadat. Kalau dia ke rumah, keluar rumah, ada mafsadat, ada kerosakan, maka dia tahan diri dia hingga 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada belia-belia yang nak menikahi janda, tunggulah 4 bulan 10 hari. Selepas itu maka pinanglah dia, insyaallah sakinah. Mengenai topiah kok sampaikan bahwa kita harus bergaul bersama dengan orang-orang soleh, Pak ya. Nah, bagaimana kita sebagai umat manusia, Pak, menilai orang itu soleh? Karena banyak zaman sekarang ini orang ngaku-ngaku soleh, Pak. Dan untuk diketahui sebentar lagi ada musim pemilu, Pak. Banyak orang-orang soleh yang nongol, Pak. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Pertanyaan saya. Yang kedua, selain bergaul dengan orang soleh, apakah kita juga bisa bergaul dengan orang-orang lainnya, tetapi tidak merusak akidah kita? Nah, itu saya pertanyaan, Pak. Karena itu saya galau sekarang, banyak yang tiba-tiba nongol jadi orang soleh-soleh setelah pemilu atau setelah nanya berubah jadi orang seperti biasa. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya dapat posting di grup, orang pakai baju kaos hitam, di belakangnya ada tulisan, kalau kelihatan ada orang baik, yakinkanlah bahwa dia caleg. Itu adalah kalimat sindiran, kan tidak semua begitu. Jadi kata Nabi, siapa yang kamu lihat sholat subuh berjamaah, maka saksikanlah dia orang baik. Siapa yang tidak sholat asar berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah, saksikanlah berarti dia orang munafik. Berdasarkan hadis ini apa maknanya? Kita menilai orang melalui zahir. Maka keluarlah ungkapan nahnu nahkumu bizawahir. Kita menilai orang itu zahirnya, wallahu yatawalla sarair. Adapun batinnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Jadi kalau kita tengok dia sholat, dia puasa, dia baik, tidak baiknya pada musiman 5 tahun sekali, maka insya Allah dia adalah orang baik. Karena Nabi ngomong begitu. Bukan kita menghukumi orang. Lalu kemudian, bagaimana dengan orang yang tidak Islam, tapi dia baik? Orang yang tidak Islam baik, dia tidak disebut dengan soleh. Dia disebut baik, tapi tak soleh. Karena soleh itu kaitannya tiga. Pertama, akidah. Akidahnya mesti soleh. Yang kedua, ibadah. Ibadahnya mesti soleh. Yang ketiga, muamalah, akhlaknya mesti baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya baik, ngomongnya lembut, sopan, tapi akidahnya tak benar, maka tidak bisa dinikahkan anak gadis kita ke dia. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Ibadahnya, bagaimana ibadahnya mau baik? Nah, jadi kita husnuzon kepada orang, tapi bahwa kemudian terjadi hal yang tak diinginkan, terjadi kekeliruan, kesalahan, memang sifat manusia. Pertanyaan Bapak amat, pertanyaan Abang amat sangat penting, karena aktual yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan kita semua baik, betul-betul baik. Tiga, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah. Terima kasih. Jazakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz jelaskan perbedaan antara budak mubaat, mukatab dan mudabbar. Budak. Budak ini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu. Budak. Ya. Kau kubebaskan dari budak dengan syarat kau bayar ke aku 100 dinar. Maka sudah saya buat perjanjian sama dia, maka ketika itu nanti dia cari 100 dinar, dia pun pergi mencari zakat. Itulah mengapa ada dalam asnaf zakat yang 8 itu ada budak. Inna wassadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Budak dikasih 1/8 untuk membebaskan dirinya, karena sudah dituliskan untuk dia, kau kutuliskan kalau bisa membayar 100 dinar kau kubebaskan jadi budak. Itu salah satu cara Islam untuk membebaskan perbudakan. Mudabbar, seorang budak, hamba sahaya yang diatur, dididik oleh tuannya, nanti pada saatnya, pada masanya sudah cukup, dia pun akan dibebaskan. Seperti Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, semua budak-budaknya dibebaskannya. Nanti di ujung namanya orang itu biasanya dibuat Maula. Jadi kalau dia budak Bani Tamim, Maula Bani Tamim. Kalau kebetulan nama tuannya Abdul Somad, Maula Abdul Somad. Mantan budak yang sudah diatur dididik dengan baik. Mubaat, seorang budak yang dijaga, yang dipelihara, yang dijauhkan dari segala hal yang mengganggu dirinya, itu juga adalah budak dalam Islam, yang dalam syariat Islam sebagai salah satu proses menghapuskan perbudakan. Akhirnya sekarang tak ada lagi budak-budak. Semua perbudakan sudah dibebaskan, tapi prosesnya tidak sekaligus, sama macam khamar. Khamar tidak langsung, khamar haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah? Qul fihi ma ismun kabir. Ada dosanya. Wa manafi'u linnas. Ada juga manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Lalu kemudian turun ayat berikutnya, la taqrabu shalah, jangan kamu salat, wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Sampai akhirnya setelah kuat baru turun larangan. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu jauhi. Itu beberapa jenis, sekarang sudah tak ada lagi. Sebagian muslim menganggap kesolehan itu hanya di sisi ibadah kepada Allah, sedang di sisi kehidupan yang lain diterapkan, tidak diterapkan kesolehannya. Misalnya muamalah sesama manusia, tetangga. Bagaimana menyikapinya ini Pak Ustaz? Soleh itu kalau ada orang soleh hanya dalam sholatnya, tapi dalam timbangannya curang, belum soleh. Karena mana soleh itu artinya soleh secara total. Kalau solehnya kepada tetangga, tapi kepada orang di rumah dan anak-anak tidak soleh, ya dia tidak soleh. Soleh itu dalam semua aspek kehidupan soleh. Sholatnya soleh, tapi enggak mau bayar zakat, dia tidak soleh. Habluminallahnya soleh, habluminannasnya soleh, kepada anak istri soleh, kepada kawan jiran tetangga soleh, soleh di saat ada sholatnya soleh, bayar utangnya toleh.
Mohon maaf Pak Toleh. Itu tidak soleh. Soleh. Soleh itu artinya dalam segala aspek kehidupan. Maka kalau soleh solatnya, yang lain soleh. Kenapa? Karena solat itu inna solata tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau soleh puasanya, yang lain juga soleh. Kenapa? Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Semua ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah soleh. Oh, terus umroh ini Pak Ustaz, umroh inilah ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh. Ketika sedang ihram, mana boleh mengganggu orang lain? Jangankan mengganggu orang lain, mencabut bulu hidung sendiri pun tak boleh. Bulu hidung sendiri kita cabut, apa salahnya? Enggak boleh. Apalagi bulu hidung kawan kita cabut. Itulah soleh. Selama kita sedang ihram ini, enggak boleh mencabut. Misalnya kebun kurma ini punya kita, lalu kita pakai ihram, kita cabut, enggak boleh. Walaupun kebun kurma kita sendiri, apalagi kebun kurma orang kita cabut. Jadi ibadah yang paling mencetak orang jadi soleh, ya umroh. Umroh itu luar biasa. Kepalanya kepala bapak, pecinya peci bapak. Bapak tutupkan ke kepala bapak. Boleh apa tak boleh? Enggak boleh. Lalu kalau bapak mau pakai prinsip yang namanya salah itu kan kalau ganggu orang, kepala-kepala saya, topi-topi saya, apa urusan kamu? Ini bukan masalah urusan saya Pak, ini aturan dari Nabi. Bapak punya burung, punya ayam lah, punya burung nanti bapak punya ayam, kan ada burung-burung, banyak burung kami tadi malam. Bapak punya ayam. Lalu setelah bapak berniat labbaik Allahumma umroh, bapak potong binatang buruan. Binatang buruan, bapak berburu. Binatang buruan memang boleh diburu. Apa salahnya? Tidak boleh. Nah, itu. Nah, jadi ibadah umroh ini fala rafasa. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tiga. Tiga dia terjaga. Rafasa, kejahatan seksual. Fusuqa, kejahatan non seksual. Jidala, kejahatan lisan, lidah. Tiga-tiga ini terjaga waktu umroh. Fusuqa. Mana ada orang jahat seksual? Semuanya nunduk. Habis tahallul baru ya. Wala jidal. Enggak ada orang sedang ihram ini caci maki, sumpah serapah tuh enggak ada. Paling kalau dia udah marah betul minta kunci sama Ustaz. Kuncinya Ustaz. Tak ada orang caci maki sumpah seram. Nah, jadi semua ibadah kita itu tujuannya untuk membuat kita menjadi soleh. Saya ada pinjam duit dengan sahabat. Karena kesibukan perkara hutang tersebut terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia. Anak bini dia tak ada lagi, ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga, satu pun dah habis ditelan tsunami semua. Habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan
kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengarahkan anak laki-laki yang berjiwa bikers? Oh, ini nyindir saya nih. Gua banget ini. Agar hatinya juga cinta dengan masjid. Pakailah pakai rompi. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Amin. Kalian tengoklah, tulis aja lah di sini, tulislah di Google itu. Tulis aja apa yang mau kalian tulis. Sekarang kita coba ya. Kita tulis ya. Uas Mogi. Enter. Ah, keluar kan? Apa yang mau kalian tulis? Uas Vespa. Nah, keluar Vespa. Apa lagi? Uas Cup 70. Ah, keluar. Eh, lain yang keluar. Terus saya naik Cup 70 dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Jadi saya apapun yang ditawarkan anak muda itu, saya ikut aja. Supaya apa? Supaya anak muda ini kita ikuti selangkah, tapi insya Allah kita bawa menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobi tak bisa dihilangkan. Walaupun umur saya udah berapa sekarang ya? Sekitar 26-27. Tapi kalau naik motor tetap. Ustaz masih pakai motor? Masih. Sama siapa? Sendiri aja. Karena saya bawa istri. Pakai helm, pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai jaket. Datang orang dari sebelah. Ustaz, gitu. Eh, tahu juga. Tak bisa dihilangkan hobi. Walaupun kalian nanti udah tua, walaupun kalian udah atu-atu, tak bisa. Hanya bisa diarahkan. Silakan gas selaju-lajunya. Jangan lupa rem. Silakan touring. Tapi mesti ada imamnya, pemimpin di depan. Itu filosofi naik motor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Besok Ustaz ke masjid. Jangan naik mobil ya Ustaz. Besok Ustaz kami bonceng besok. Ada anak-anak muda nih, nawarkan saya. Besok Ustaz kami bonceng. Dalam hati saya, kau pikir tak tahu aku naik mobil. Besok pagi dijemput orang tuh. Mari Ustaz kami bonceng. Coba aku coba motor kau. Saya bawa. Sampai ke Masjid Agung. Saya tengok tinggal orang itu semua. Selesai pengajian, Ustaz kalau bisa pulangnya ke hotel, nanti kita ulang balik. Kenapa? Tadi gak sempat direkam tuh konten. Kejadian 4 tahun lalu di Masjid Agung Batam, biker subuhan, sekarang sudah 4 tahun. Selamat milad biker subuhan Batam yang ke-4. Nah, jadi yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung ajak kawan-kawan lebih banyak. Motor hobinya, tapi intinya tetap supaya ngaji. Jangan sampai tak ngaji. Yang pernah saya tahu dan lihat, kebanyakan bikersnya hanya kumpul-kumpul, touring dan kumpul. Saya akui solidaritasnya tinggi, besar
bersaudara. Jazakillah. Jazakillah itu untuk perempuan. Jazakillah. Kalau perempuan, jazakillah. Kalau laki-laki, jazakallah. Kalau orang banyak, jazakumullah. Kalau payah ngingatnya, matur nuwun. Matur nuwun tak bisa, matur sekelangkong. Tak bisa juga pasat, pakai bahasa kita lah. Thank you very much. Menangkap puyung di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Bagaimana cara mendapatkan lelaki yang baik? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik. Yang amin yang belum lelaki aja. Ini anak udah tiga amin. Kalian yang belum ada suami, kalau mau mencari jodoh yang baik, mereka sedang ada di sana. Yang senyum yang belum berbini aja. Anak udah susun paku, senyum pula. Kalau laki-laki melihat perempuan, yang dilihat itu empat. Lima lihat, anak orang kaya, sawitnya luas, karetnya banyak, ayahnya sudah sakit-sakitan. Anak setunggal semata wayang. Yang kedua, wali hasabiha, bangsawan, darah biru, raden, datuk, orang hebat. Wali jamaliha, cuan. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Entahlah. Yang keempat, walidiniha, taat beragama, jilbabnya panjang, tudung labuh, baju kurung, matanya tunduk, tak berkedip-kedip. Itu kalau laki-laki menengok perempuan. Kalau perempuan menengok laki-laki, kata Nabi dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, wahai ayah-ayah wali kalian, adik-adikku, kalian punya ayah namanya wali, bukan kalian nyari sendiri. Kalau datang laki-laki meminang kalian, dua saja. Dinahu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, terimalah dia. Hai bapak-bapak, kemana kamu cakap ini? Oh ini. Hai bapak-bapak, atuk-atuk, paman-paman, abang-abang yang punya anak gadis. Kalau datang anak laki-laki ini nanti meminang anak kalian, cucu kalian, ponakan kalian, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Jangan nanti kalian nilai karena hartanya. Begitu datang laki-laki minang, buka gorden. Inilah dia yang kulihat dalam istiqomah. Memang inilah mobilnya, India ini. Ini memang merek. Tak usah saya sebutkan mereknya, nanti jadi iklan gratis. Enggak dia. Ini nikahkanlah tanpa ditengok fit and proper test, langsung nikahkan. Begitu seminggu setelah bulan madu, anak menangis balik. Mama, kenapa kau menangis? Mama, kenapa kau menangis? Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka pandanglah pada agama dan akhlaknya. Berapa banyak yang waktu nikah dulu tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa? Ada rezeki berdua. Ia kunu fuqada yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah akan membukakan pintu rezeki insyaAllah. Carilah sesuatu yang tak akan lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Iman dan taqwa. Insya
Mungkin ini salah satu kekhawatiran saya pribadi. Alhamdulillahnya dalam kesempatan ini saya bisa berangkat umroh bersama anak saya yang kebetulan masih usia 1,5 tahun. Seperti yang tadi saya barusan lihat, Pak Ustadz juga membawa anak Ustadz pas ibadah umroh. Mungkin bukan bermaksud negatif, berpikir negatif, cuman mungkin kekhawatiran ketika melaksanakan ibadah anak tidak berada di dalam kondisi yang kurang baik atau kurang kondusif. Kira-kira bagaimana umroh yang saya lakukan, apakah ada tips atau pesan Ustadz untuk kami sebagai orang tua dalam menjalankan ibadah umroh nanti. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ibu siapa tadi namanya? Hisan, Khairatun Hisan. Khaira aja. Khaira, baik Ibu Khaira. Ini pertanyaan dari Ibu Khaira tadi Ustadz, katanya kalau misalkan anaknya itu ketika beribadah itu rewel Ustadz ya, kira-kira itu seperti apa Ustadz? Boleh mau dijawab langsung atau tanyaan lagi Ustadz? Boleh, saya jawab dulu. Baik, silakan Ustadz. Berangkat umroh Februari tahun lalu itu pas usia Sami 1 tahun. Selama di sana yang saya khawatirkan musim dingin nanti dia kedinginan, flu, karena pakai waktu dari Makkah ke Madinah kain ihram. Ternyata Masya Allah tabarakallah, dia tidak sakit sama sekali, tidak flu, tidak batuk, sehat walafiat. Jadi anak-anak ini kalau dia menangis, pertama haus, yang kedua mungkin pempesnya basah, yang ketiga mungkin dia mau ee. Jadi kalau itu kita antisipasi, insya Allah. Obat yang paling mujarab adalah ASI. Nah, jadi selain itu doa ibu tenangkan, insya Allah. Adapun masalah terkait dengan ibadah, sebelum tawaf, ganti pempesnya. Ganti pempes, karena kita tidak bisa membawa anak yang bernajis. Niat tawaf untuk ibu saja. Niat tawaf untuk ibu atau bapak saja. Tak bisa sekali niat dengan anak itu. Nah, supaya ibadah kita tidak rusak. Kesehatannya insya Allah terjaga. Ibadah anaknya, ibadah ibu bapaknya juga insya Allah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran saya sudah mengalami sendiri tahun lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ibu bapak yang membawa anak-anak kecil insya Allah sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, lebih afdal mana berkorban dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 7 ekor kambing, lalu disebab 7 ekor kambing? Mana yang dagingnya lebih banyak, itu yang lebih afdal. Jadi kalau ada yang berkorban 1 ekor sapi Australia limosin beratnya 1 ton, itu lebih afdal daripada 7 kambing kurus kampung penyakitan. Tapi kalau berkurban 7 ekor kambing, kambingnya lewat proses pembesaran, dulu ada 1 kambing dibesarkan di Siak 200 kilo 1 ekor, itu lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi kurus. Nah, yang kurus jangan tersinggung, saya pun kurus. Nah, ini jadi mana yang lebih banyak dagingnya, mana yang lebih berkualitas, maka itu lebih afdal. Maka lebih afdal kambing jantan daripada kambing betina. Lebih afdal sapi jantan daripada sapi betina. Alasannya apa? Karena daging kambing sapi jantan lebih lezat daripada, kata pakar, daging kambing, daging sapi. Yang kedua alasannya karena kalau sapi betina dipotong, ini menghalang produksi sapi. Nah, jadi sapi kambing itu yang jantan ini mesti banyak dipotong, dia tak terlalu banyak. Nah, betina ini yang perlu banyak. Kenapa? Karena produksi peternakan kita. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perempuan, ketahuan dari tulisannya, yang memiliki ayah yang tidak pernah menafkahi dan mendidik saya dari kecil, dan hampir tak pernah komunikasi
apakah nanti untuk wali nikah saya sebagai anak boleh meminta walinya dari hakim saja? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Selama dia masih hidup, dia tidak murtad, dia tidak fasik, maka yang jadi wali tetap si bapak ini, walaupun tak pernah menyekolahkan, tak pernah ngasih makan. Datang kepada dia, "Pak, aku mau nikah. Kau tak pernah mengasih aku makan, kau tak pernah menyekolahkan aku, tapi ajaran Nabi Muhammad mengajarkan aku untuk memaafkan salahmu. Biarlah Allah yang menghukum." Ngomong jangan begitu. Yang ngomong itu biar Ustaz kirimkan aja video ini sama dia. Mana dia? Di sini atau di sini? "Pak, walaupun kau tak pernah mengasihnya makan, walaupun kau tak pernah menyekolahkannya, tapi saat menikahkan, karena kau masih Islam, kau tidak murtad, kau tak fasik, Allah akan meminta tanggung jawabmu di akhirat. Latus alunna yawma idzin alin, kau tetap menikahkannya nanti. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Tapi kalau ayah meninggal, berpindah kewalian ke atuk. Atuk tak ada, berpindah kewalian ke abang. Abang tak ada, berpindah kewalian ke adik laki-laki. Adik tak ada, berpindah kewalian ke abang ayah. Abang ayah tak ada, adik ayah tak ada lagi, Pak Ustaz. Dan dimakan tsunami semua." Barulah fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah waliha hakim. Maka Pak Kualah yang menikahkan, karena ini tak ada walinya. "Kunikahkan engkau dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Jangan pasang mahar tinggi-tinggi." Setuju? Kalian udah kuperjuangkan mahar itu. Tak juga laku, tak salahku lagi. "Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai." Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah, so sweet kan jawabnya. Waktu Nabi sedang tausiah, berdirilah seorang perempuan. "Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi." Kalau bahasa Melayunya, "I give myself for you." Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja tausiah. Berdiri laki-laki. "Ya Rasulullah, kalau kau tak mau itu aku aja." Kata Nabi, "Iltamis walau khataman min adilin." Pulang kau ke rumah, cari cincin besi. Pulang dia ke rumah, dibuka-bukanya, tak ada cincin besi pun. Udahlah tak berduit, nekat pula. Datang dia lagi. Kata Nabi, "Coba kau cari lagi kain." Pulang dia ke rumah, dapatnya kain. "Ada kain ya Rasulullah, inilah untuk mahar." "Iya, berapa kain kau?" "Satu." "Nanti kalau kainnya dipakai bini kau, apa kau pakai?" Lama-lama malu dia diam. Malu dia, dia pun mau pergi. Disitulah Nabi menjaga kehormatannya. Dipanggil Nabi dia, "Ta'al, come here. Hal ma'aka minal Qur'an, ada kau hafal ayat Qur'an?" Dijawabnya, surat kada. Tak pula semua Quran tu dihafal. "Aku hafal surat ini. Apa kata Nabi? Di situ dinikahkan Nabi dia. "Zawajituka bima ma'aka minal Quran."
kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang paling akhbar. Sekarang dah, kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar seperangkat alat sekolah dan kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Qur'an dipakai untuk mahar. Bagus, cerita masalah sah-sah. Tapi kita cerita masalah afdal mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah kalau ibu-ibu nikahkan anak ibu dengan anak-anak muda ini, mereka akan siap menjadi imam dan membimbing mengajarkan Al-Qur'an. Siapkan jadi imam? Siap orang semua. Saya tahu usia di satu kota. Pagi-pagi sarapan saya di hotel, sarapan. Datanglah ibu-ibu bawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu, ini anak buah saya di kantor. Oh iya Bu, saya mau mencarikan dia Pak Ustaz, nyari imam. Saya bilang, saya khotib Bu. Nah, Pak udah berbini, baru dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kedua kali saya dengan Pak Ustaz pada beberapa tahun yang lalu ada di Luhut Timur. Saya dari Luhut Timur. Dari? Luhut Selatan, Luhut Timur. Ya, Luhut. Ingat, saya dapat pisau dari Luhut. Alhamdulillah. Pisau Luhut. Jadi begini Pak ya, sekarang kan kebunan Maulid. Saya langsung saja. Kadang-kadang kita melaksanakan Maulid dengan berbagai caranya. Ya. Tapi di satu sisi bahwa sebetulnya kami adalah tamir atau pengurus masjid, karena kita disupporti oleh saudara-saudara kita yang tidak maulid. Yeah. Dia mengatakan bahwa ini melakukan kita. Ya, bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Karena ini juga di daerah kami memang cukup beragam dari apa istilahnya, tak boleh dikatakan keyakinan atau apa, sehingga kalau kita melakukan maulid itu selamanya kita mendapatkan tantangan dari jamaah-jamaah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menegakkan agama Allah ini tantangannya banyak, dari luar, dari dalam. Tapi saya yakin Pak Tukiman semangat, karena nama beliau itu dari bahasa Arab. Tukiman artinya menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan yang buat maulid, karena maulid itu bid'ah. Maulid itu isinya apa? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi, maulid itu isinya lima. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, sejarah Nabi. Yang ketiga, pujian kepada Nabi. Yang keempat, doa. Yang kelima, makan. Saya ulang sekali lagi. Maulid itu isinya baca Quran. Yang kedua, sejarah Nabi. Yang ketiga, pujian pada Nabi. Yang keempat, doa. Yang kelima, makan. Selama isinya lima, maka perbuatan itu tidak mungkar. Yang mengatakan itu tidak mungkar siapa? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200 ribu hadis. Kitabnya 500. Yang mengatakan itu tidak mungkar siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya 300 ribu hadis. Dialah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada ustaz hafalan hadisnya 2, laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang, membid'ah kan? Maka kita ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun perbuatan maulid yang disertai perbuatan mungkar, maka kita tidak laksanakan. Kalau cukup 5 syarat, kadang orang ini sebetulnya, saya tidak mau makan ikan. Tidak makan ikan. Tapi pas ikan itu di blender, kasih tepung, jadi empek-empek, habis 2 mangkuk. Dia bilang, maulid enggak. Pas dibawa acara maulid, selesai, dia enggak tahu, oh itu maulid. Dia pun sebetulnya membuat acara maulid. Maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Wassalam, baca tentang sejarah Nabi, tentang memuji Nabi itu. Jadi jelaskan saja dengan penjelasan yang baik, insya Allah. Paling tidak kalau pun tak mau datang, dia tak akan menyalahkan. Demikian, Allahu a'lam.
amalan apa yang bisa kita perbuat agar menjadi ucap anak tak terbakti sebab social distancing, Ustaz? Sayang kepada orang tua usia 60-70 rentan untuk terkontaminasi, terkena penyakit. Maka sayang bukan datang memeluk mencium mereka, apalagi langsung dari rumah sakit. Akan tetapi adalah dengan memahamkan mereka. Kalau mereka paham, dia tak salah paham. Kalau sampai dia salah paham, dia doa macam-macam. Oleh sebab itu maka kita pahamkan mereka. Kirimkan, Bapak Ibu, Ayah, Emak, kami bukan tak sayang, kami video call. Maka saya yakin dan percaya video dari dokter yang mengerti, dari ustadz, memahamkan mereka. Lalu kemudian pada saat-saat tertentu kunjungi mereka rutin dengan tetap ikut protokol kesehatan. Macam saya masuk tadi di sini, biasanya saya masuk disambut solawat, ini ditembak kening, pang 36 masuk. Lalu kemudian hand sanitizer, kemudian pakai masker. Ada saya tengok beberapa mem tertulis, jangan letak masker di dagu. Nah, ini saya kena. Nah, tapi karena mau menyampaikan, nah ini. Lalu kemudian ketika tidak bicara saya tetap tutup. Lalu kemudian pula berjarak. Kita alhamdulillah semua protokol ini kita ikuti. Dan saya tidak mau tabligh akbar. Tabligh akbar di tanah lapang, di stadion, di masjid, tak ada kajian masjid. Karena masjid susah kita mau buat protokol. Tapi kalau di convention hall, di gedung, di kantor, di rumah sakit, oke. Kenapa? Karena kita masih bisa jaga protokol dan masyarakat bisa dikontrol. Ya, jadi tentang kasih sayang pada orang tua, berikan mereka penjelasan, insya Allah mereka bisa menerima. Wallahualam. Yang ketiga, Ustaz, dari hasil dari apa hukumnya, Ustaz, kita sholat tidak dengan saf yang rapat selama pandemi ini? Sawus sufuf, rapat dan luruskan sholat. Fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah, karena lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Pada saat normal tak ada pandemi, kesempurnaan salat. Oleh sebab itu dia bukan rukun, bukan wajib. Maka terlebih lagi pada saat pandemi dikhawatirkan penularan penyakit, maka hukumnya boleh jarak berjarak, shaf berjarak. Lalu kemudian, ini bukan pernyataan saya, bulan Ramadan kemarin sholat qiyamul lail malam Ramadan di Masjid Al-Azhar, tempat kami belajar, yang banyak para ulama, pakar, guru besar, di sana juga dilaksanakan sholat berjarak. Masjidil Haram juga berjarak. Masjid di Turki, Kubah Biru, di depan Hagia Sophia juga berjarak. Ini menunjukkan ijma' ulama sezaman ini bahwa sholat berjarak itu dilaksanakan. Jadi jangan khawatir tentang sah tak sah, dan jangan ini jadikan alasan. Nah, kenapa kau tak sholat Jumat? Oh, itu tak berjarak, itu tak sah, itu lebih baik ke sholat. Padahal sebetulnya dia malas ke masjid. Nah, jadi saya tetap sholat ke masjid dengan ikut protokol kalau kita memang zonanya tidak terlalu parah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari Kabupaten Kuntungan, Provinsi Kepulauan Riau, Jamaah Dastur Kota Batam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, amalan apa yang kita kerjakan di saat kita mengharapkan satu petunjuk dari Allah? Sholat istikharah, karena mungkin selama kita melaksanakan sholat istikharah kita masih belum merasa mendapat petunjuk. Amalan apa pak yang harus kita lakukan selama kita belum yakin bahwa ini sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat istikharah. Ayatnya bebas, waktunya paling bagus malam. Pagi pun boleh, siang pun boleh. Yang kedua, banyak sholawat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Nanti isyaratnya datang pertama melalui mimpi. Kedua melalui lintasan. Lintasan itu sekelebat, mungkin sedetik atau tiga detik. Waktu kita sedang antara tidur sama jaga, datang nampak satu bayangan. Isyarat dia. Yang ketiga, orang lain bermimpi untuk kita. Allah ngasih melalui orang lain. Ustaz Somad, saya melihat Ustaz duduk dengan Habib Umar. Saya enggak ngelihat. Jamaah ngelihat. Saya bilang itu artinya kalau kita mimpi jumpa ulama berarti kita satu mazhab dengan ulama itu, satu manhaj. Seminggu setelah itu saya betul-betul ketemu dengan Habib Umar, saya pembawa acara di Istiqlal. Saya enggak ngelihat. Ternyata jamaah itu lebih tembus dari saya lagi. Allah cuma mau ngasih tahu, Abdul Somad, kau enggak lihat jamaah kau ngelihat. Datang Ustaz nemui saya, guru di pondok pesantren. Ustaz, saya ngelihat Ustaz sedang tausiah, tiba-tiba datang dua orang, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, anak Fatimah cucu Nabi. Apa maknanya? Seminggu setelah itu, saya betul-betul berada di majlis bacaan hadis, yang membacakan hadis itu Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang selama ini saya selalu duduk dengan keturunan Sayyidina Al-Husain. Sekali itu Al-Hasan. Oh, itu maknanya. Jadi kalau kita banyak berselawat, pertama, mimpi. Yang kedua, sekelebat, lintasan antara tidur dan jaga, ditunjukkan Allah SWT. Seperti nampak, seperti melihat sesuatu. Tapi hitungannya tak sampai semenit, hanya sekitar detik. Nampak seperti air mengalir, nampak seperti macam-macam nampak. Atau ketiga, orang lain yang melihat, Allah titipkan pesan melalui dia, nanti disampaikannya ke kita. Itulah yang saya alami selama ini. Amalan saya diajarkan ibu saya dari dulu, solawat. Kau nanti merantau, nyuci sendiri, celana jangan dicampur sama najis, nanti tak bisa dibawa sholat, dibilas, waktu bilasnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti kau masak sendiri, enggak ada pembantu, merantau, kau tak punya saudara perempuan, kalau masak ayam, siraman terakhirnya dibilas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau kau demam, kau beli kembang semangkuk, beli selasih, pakai gula batu, embunkan, pas mau minumnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selalu diajarkan selawat, selawat, selawat. Jadi memperbanyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman dengan bapak-bapak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah melalui solawat. Allah demikian. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.